ini yang terakhir subuhan. Musim terakhir yang pertama. Puisi ini tidak mungkin diterjemahkan ke bahasa apapun. Jadi berbahagialah bahasa Indonesia. Celana ibu. Maria sangat sedih menyaksikan anaknya mati di kayu salib tanpa celana dan hanya berbalutkan sobekan jubah yang berlumuran darah. Ketika 3 hari kemudian Yesus bangkit dari mati, pagi-pagi sekali Maria datang ke kubur anaknya itu membawa celana yang dijahitnya sendiri. Paskah? Tanya Maria. Pas sekali, Bu. Jawab Yesus gembira. Mengenakan celana buatan ibunya, Yesus naik ke surga. Saya sumbangkan malam ini, tetapi karena ini Jogja, saya harus membacakan puisi yang judulnya Asu. Karena saya tidak mampu membaca puisi ini dengan baik, maka saya minta tolong teman saya Nunung untuk membacakan puisi kebangsaan saya judulnya Asu. Silakan Mas Nunung. Tapi mungkin ini lampunya perlu dinyalakan karena beliau pasti tidak hafal. Terima kasih ya. Ini puisi saya, tapi dibacakan oleh Nunung karena dia lebih menghayati soal asu. Asu. Di jalan kecil menuju kuburan ayah di atas bukit, saya berpapasan dengan anjing besar yang melaju dari arah yang saya tuju. Matanya merah, tatapannya yang kejam membuat saya mundur beberapa jengkal. Gawat. Sebulan terakhir ini sudah banyak orang menjadi korban gigit anjing gila. Mereka diserang demam berkepanjangan, bahkan ada yang sampai kesurupan. Di saat yang membahayakan itu, saya teringat ayah dulu. Saya sering menemani ayah menulis. Sesekali ayah terlihat kesal, memukul-mukul mesin ketiknya dan mengumpat asu. Kali lain, saat menemukan puisi bagus di koran, ayah tersenyum seorang diri dan berseru, asu. Saat temannya di jalan, ayah dan temannya dengan tangkas bertukar asu. Pernah saya bertanya, asu itu apa toh ya? Asu itu anjing yang baik hati, jawab ayah. Kemudian saya diganti ditanya, coba menurut kamu asu itu apa? Asu itu anjing yang suka minum susu, jawab saya. Sementara saya melangkah mundur, anjing itu maju terus dengan nyalang. Dan demi ayah, saya ucapkan selamat sore, asu. Ya kaget, saya ulangi salam saya, selamat sore, su. Anjing itu pun minggir, menyilahkan saya berlanjut. Dari belakang sana terdengar teriakan, tolong, tolong, anjing, anjing.
ada satu lagi, judulnya puisinya oke banget. Judulnya Penyair Kecil. Penyair kecil itu sangat sibuk merangkai kata-kata, dan dengan berbagai cara dan ia menyusunnya menjadi sebuah rumah yang akan dipersembahkan kepada ibunya. Kita belum punya rumah kan ibu? Nah, ibu tidur saja di dalam rumah buatanku. Aku akan berjaga terus semalaman dan semuanya akan aman-aman saja. Ketika kau bangun di subuh yang hening itu, kau tertawa melihat penyair kecilmu tertidur kedinginan di teras rumahnya, ditumbuhi donat dan buku pengawal-pengawalnya yang setia. Nah, terima kasih.